Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series untuk episode hari ini, yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan ya guys. Nah guys, di adegan pertama kita pun bakal disuguhkan lagi dengan adegan-adegan yang sangat begitu menegangkan lagi. Karena kali ini papa dari Risa pun memang sengaja ingin menjebak Ken agar supaya Ken pun bisa bertanggung jawab dan menikahi Raisa. Namun apakah rencana busuknya tersebut akan berjalan dengan lancar? Karena memang kali ini Ken pun akan dijebak oleh dirinya. Dan sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini. Dan namun sebelumnya, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas ya guys. Nah guys, saya akan mengabsen dari kota mana sajakah para penggemar setia Love Story The Series. Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar ya guys. Dan tanpa basa-basi, kita langsung saja ke pembahasannya. Di adegan pertama kita pun bakal disuguhkan lagi dengan adegan yang sangat begitu menegangkan lagi. Karena di adegan ini, setelah kita ketahui papa Raisa pun yang tidak pernah dengan sudah-sudahnya, ia pun harus menyiksa Raisa. Karena bagaimanapun juga di sini Raisa pun dipaksa untuk segera menikahi juragan empang tersebut. Dan kali ini di sini papa dari Raisa pun sangat begitu kebingungan karena dia pun sudah terpincut dengan Ken bahwasanya dia pun akan menikahkan si Raisa bersama Ken ini ya guys. Dan inilah suatu kebingungan bagi dirinya. Namun ketika ia duduk di meja makan, di situ dia pun sangat memikirkan bagaimanakah dia ingin menjebak dan bagaimanakah caranya menjebak Ken agar supaya Ken bisa menikahi dengan Raisa. Dan di lain sisi juga di situ ada anak buah dari papanya Raisa. Dia pun bergegas membawa sebuah tas. Di situ dia pun ingin berpamitan kepada papa Raisa bahwasanya dia pun tidak akan pernah lagi menjadi anak buah dari Raisa karena memang kali ini dia pun akan menikah dengan pacar barunya di kampung. Dan kali ini di sini sempat saja papa Raisa pun menanyakan hal tersebut bahwasanya kemarin juga kamu telah bubar bersama pacar kamu. Yang sehingganya di sini orang tersebut pun memberikan sebuah alasan karena pacarmu telah dihamili oleh dirinya sehingga dirinya pun harus bertanggung jawab. Dan disinilah ketika mendengar ucapan hal itu pun di sini papa Raisa pun sempat saja mempunyai sebuah ide. Agar supaya Raisa pun bisa dinikahi oleh Ken, tentunya Raisa pun akan dihamili dulu oleh dirinya sendiri. Nasib malang bagi Raisa ya guys, mempunyai papa tiri seperti ini yang sangat begitu bejat. Dan dia pun tidak tahu menau bahwasanya anaknya pun akan dihamilinya. Dan karena memang ini salah satu faktor rencana dari papa Raisa, sehingga dengan kayak ginilah si Raisa pun akan dipertanggungjawabkan supaya Ken pun bisa menikah dengan si Raisa ini ya guys. Dan kita geser di adegan selanjutnya, di mana kali ini Madina pun yang baru saja pulang dari cafe Love Story tersebut. Karena memang Madina pun di sini berkeniatan ingin buru-buru dan akan bertemu dengan Tanto Dana di sebuah acaranya. Namun ketika Madina keluar dari cafe Love Story tersebut, di sini Madina pun tidak sempat membawakan sebuah payung yang pada akhirnya Madina pun kehujanan. Dan inilah adegan-adegan romantis di mana kali ini Atar pun memberikan sebuah payung agar supaya Madina pun tidak kehujanan. Dan di sini Atar pun sangat begitu berbunga-bunga ketika ia bisa menatap langsung raut wajah dari Madina. Meskipun Madina terlihat jutek, namun Atar pun sedikit bahagia karena memang kali ini dia pun harus bisa bersampingan bersama Madina. Karena memang jarang momen-momen seperti ini ketika Atar bisa berduaan bersama Madina. Namun di sini Madina pun sempat saja menolak atas permintaan dari si Atar ketika Atar memberikan payungnya tersebut kepada dirinya. Dan di sini sehingganya di sini Madina pun berbaik hati dan pada akhirnya di sini Madina pun membawa dan mengambil payung tersebut agar supaya dirinya bisa tidak kehujanan lagi. Karena Atar pun di sini sangat begitu mengorbankan
apabila dia kehujanan. Yang pada akhirnya di sini pun Madinah terkesima dan simpatis sekali ketika melihat perhatian dari Attar. Dan inilah suatu momen di mana Madinah pun sudah bisa mulai terbuka ketika melihat perjuangan Attar dan pengorbanan Attar selama ini untuk dirinya. Dan semoga aja kali ini Attar pun bisa menempatkan hatinya untuk Madinah ya guys. Di lain sisi juga di mana kali ini Rian pun yang baru saja datang di Cafe Love Story tersebut. Dan Rian pun sempat terkejut ketika melihat Attar yang sedang membawa sebuah payung. Di situ Attar pun berhujan-hujanan. Yang pada akhirnya di sini Attar juga sempat terkejut ketika melihat adiknya. Si Rian baru saja datang ke Cafe Love Story dan mereka pun tidak sadar kalau selama ini perempuan yang mereka cintai adalah satu wanita ya guys. Dan di adegan selanjutnya di mana kali ini ketika si Raisa ingin meminum sebuah minuman air putih, di situ Raisa pun sempat saja bengong dan lagi tenangkan diri. Dan ketika itu di situ muncullah dari Papa Raisa sehingga di sini berkeniatan ingin memperkosa si Raisa tersebut agar supaya di sini Raisa pun hamil dan Raisa pun di sini bisa dipertanggungjawabkan oleh Ken. Namun nyatanya ini adalah rencana busuk dari Papa Raisa karena memang keniatannya ingin menghamili Raisa terus si Ken yang bertanggung jawab. Namun di sini Raisa pun sempat saja membantah dan melakukan perlawanan kepada papa tirinya tersebut karena memang papa tirinya yang sangat begitu kurang ajar dan dia pun akan melecehkan Raisa sehingga Raisa pun kabur dan mengunci dan mengurung dirinya di sebuah kamar. Yang pada akhirnya di sini Raisa pun sangat begitu ketakutan dan ia pun segera bergegas menghubungi si Ken karena memang kali ini Raisa pun sangat membutuhkan bantuan dari si Ken. Di sini Ken pun terlihat bersama Maudie. Nyatanya ketika Ken mendapatkan sebuah telepon dari Raisa, di sini Ken pun meminta izin kepada Maudie. Dan ini ada si Raisa yang sedang menelpon. Suruh Maudie pun disuruh diangkat. Yang pada akhirnya di sini Ken pun mengangkat dan di sini Raisa pun mengungkapkan bahwasanya dirinya akan dilecehkan oleh papa tirinya. Sehingga di sini Ken pun tidak mau memberanikan diri agar supaya bisa menolong si Raisa tersebut. Namun nyatanya Maudie pun di situ malah menyuruh Ken agar supaya Ken pun bisa membantu si Raisa yang lagi kesusahan. Apabila Ken tidak akan membantu, tentunya ini akan menjadi sebuah penyesalan bagi Maudie sendiri. Dan di sini ketika Ken mendapatkan izin dari Maudie, tentunya Ken pun sangat begitu lega karena ia pun sangat tidak mau apabila nantinya terjadi fitnah kepada dirinya. Dan disitulah Ken pun bergegas ingin berangkat dan menemui Raisa di rumah papa tirinya. Disitu ketika Ken bertemu dengan Argadana, ketika Argadana baru saja pulang dari kantor, Ken pun tidak sempat mengungkapkan sedikit pun pesan apabila dia akan ke tempat mana. Dan di lain sisi juga di sini Anita pun yang sangat begitu berbunga-bunga sekali karena dia pun diajak dinner oleh si Faisal. Karena memang keniatan Faisal pun di sini hanya bisa memanfaatkan Anita tersebut agar supaya Anita di sini bisa dimanfaatkan oleh Faisal. Ternyata selama ini Anita hanya bisa memanfaatkan ketampanan dan kekayaan dari Faisal. Namun kejadian tersebut di mana kali ini Anita yang sedang bertemu dengan Faisal, di situ Haris pun melihat kejadian di mana Anita yang sedang berdekatan dengan seorang laki-laki. Dan Haris pun di sini sangat begitu patah hati dan sakit hati sekali ketika melihat wanita yang disayanginya telah bertemu dengan pria lain. Dan mungkin inilah ketika Anita yang selalu membantah dan mengelak ketika Haris mengajak dirinya untuk makan bareng. Dan inilah suatu kejadian di mana kali ini Haris pun akan bisa berontak sekali ketika melihat wanita yang dicintainya telah bersama laki-laki lain ya guys. Dan di lain sisi juga di sini Emily pun yang sangat begitu khawatir ketika Arman pun yang belum saja pulang karena memang Arman telah dibekuk oleh polisi lantaran kasus penculikan, bahwasanya memang Raka ini selalu mengetahui tentang kejahatan Arman. Namun nyatanya Raka pun masih kecil dan dia pun tidak bisa berkata sebenarnya dan bisa mengetahui sejelas mungkin. Emily pun sangat begitu khawatir karena mungkin kali ini Emily pun akan sangat begitu menyesal apabila perlakuan Arman selama ini telah membohonginya. Apabila nantinya Arman pun akan bisa menguasai Arga Group dan begitu juga menguasai harta kekayaan dari Argadana. Namun apakah kali ini Emily pun akan mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang nantinya ketika Arman pun sudah menipu dirinya? Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.